rusak itu gara-gara. Bukunya kok bisa sobek gitu? Dia nih, Bu. Dia, Bu. Bukan saya. Dia. Dia tadi tarik-tarik. Tadi saya lagi ambil, enggak. Tiba-tiba direbut, Bu. Enggak kayak gitu, Bu. Tadi saya duluan yang ngambil, terus sama dia ditarik. Jelas-jelas gue duluan, bukan lu. Wah, lo mau baca bukunya kan? Ini, silakan ambil. Gue ikhlas kok. Sama perempuan gue ngalah. Gila, udah kayak gini, baru kasih sama gue. Ya udah, lo mau baca kan? Itu yang jawab gue. Lah kok gue? Jelas-jelas lo yang narik ini, yang rebut ini dari gue. Jadi silakan lo yang beres ya. Enggak, bisa. Ini lo. Enggak mau. Ini lo. Enggak, orang lo yang mau baca kan. Tadi kan lo pengen banget. Gue baca. Ya lu kan, shhh. Silent, please. What is problem? Kenapa kalian berisik sekali sih? Ini tuh perpustakaan, bukan pasar. Nih, dia Pak Regar. Tapi kok Pak Regar ada di perpus? Kenapa kaget saya ada di perpus? Biasa aja kali. Saya ini dosen teladan. Yang tampan, tidak sombong, dan rajin membaca buku. Emangnya kamu apa? Hari pertama aja udah telat masuk kamu. Ini teman kamu? Bukan! Bukan, Pak. Bukan. Rifki, tadi kamu sama Karin, sekarang beda lagi. Gimana sih? Kamu nih supply boy banget sih. Mau ngalang-ngalain saya apa? Gantengin gue saya waktu masih muda. Enggak nih, Pak Regar, bener nih, jangan salah paham dulu nih sama saya nih. Saya bukan playboy, emang nih cewek aja nih yang ngerusuh, tiba-tiba datang sini ketemu di sini ngerusuh. Tuh, sampai robek gitu. Enggak. Oh gitu. Bukan gitu, Pak Regar, nih dianya aja nih. Dasar pang rusuh. Lah, rese. Jelas-jelas lu duluan yang rusuh, ya, bukan gua. Silent, please. Enggak apa, tapi dia yang gini itu sampai enggak. What's your name? Tolong jangan ribut di perpustakaan ini ya. Miss, saya enggak ikut-ikutan mereka yang ribut. Apa lu? Lu apa? Mau, oh, Bu. Ini Bu, rusak kita gara-gara. Bukunya kok bisa sobek gitu? Dia nih, Bu. Dia, Bu. Bukan saya. Dia. Dia tadi tarik-tarik. Tadi saya lagi ambil, enggak. Tiba-tiba direbut, Bu. Enggak kayak gitu, Bu. Tadi saya duluan yang ngambil, terus sama dia ditarik. Jelas-jelas gue duluan, bukan lu. Gue? Sudah. Daripada kalian saling menyalahkan, mendingan kalian sama-sama tanggung jawab perbaikin bukunya. Bu. Saya ganti aja ya, Bu. Saya beli yang baru besok. Buku ini sudah lama nggak diterbitkan lagi. Walaupun kalian cari di toko, nggak bakal ada. Mending kalian kerjasama buat perbaikin tuh buku. Ya? Dan kalau kalian nggak mau, saya bakal coret keanggotaan perpus kalian. Mengerti? Gara-gara lo. Lo. Males banget lo harus terusan sama lo. Gila, gue enggak. Gue lepas nih, jangan berhenti. Itu kan tadi kan gara-gara lu. Bu, parah banget, Bu. Gue pikir suatu saat nanti hubungan kita bisa membaik deh lo. Atau minimal gue sama lo bisa temenan. Tapi kayaknya gue salah. Sekarang gue makin sadar kalau pisah dari lo adalah keputusan yang paling tepat. Thank you.
bakal lebih dari masa lalu buat gue, Delon. Ada apa? Ini ketan serundeng yang dibawain sama ibu aku buat kamu. Ini ketan serundeng dari ibu. Aku kangen banget buat juga. Coba. Kamu dulu. Enak kan? Sekarang aku. Udah, sini aku aja yang nyuapin kamu. Gak mau, aku makan sendiri kamu aja. Kamu udah tadi nyuapin. Biar dong, apa-apa dong ya. Karin mau kamu lihat ya? Ayo dong, mau disuruh ya? Yang bener dong, Karin. Kamu tuh jawabannya gak bener. Kamu, tuh kan jadi belepotan. Dulu gue kira Delon adalah satu-satunya cowok yang ngertiin gue. Yang bakal jadi masa depan gue. Dia bahkan cowok satu-satunya yang bisa deket banget sama ibu gue. Karin? Karin. Aku bisa jelasin ini semua, Rin. Karin, aku bisa jelasin ini semua, Rin. Rin, jelasin apa? Apa yang mau kamu jelasin lagi? Udah jelas-jelas kamu selingkuhin aku, kamu tuh selingkuh. Aku gak selingkuh, Rin. Aku sama Disney cuma... Cuma apa? Kamu cuma blok-blokin dia, lo? Iya. Kalau kamu emang suka sama dia dari awal tuh kamu bilang sama aku. Enggak usah diem-diem kayak gini. Aku gak pacaran sama dia. Kamu pacaran sama dia cukup. Kamu dengerin aku dong. Aku bisa jelasin ini semua. Aku gak butuh penjelasan kamu lagi, Delon. Mulai detik ini, Rin, kita putus. I hate you, Rin. Terlalu banyak hal yang udah gue lewatin sama Delon. Sayangnya hubungan gue sama dia berakhir seburuk ini. Gue gak pernah nyangka Delon bisa setega ini hianatin kepercayaan gue. Terlebih cewek yang dia pilih adalah Disti, yang selama ini gue anggap sahabat terbaik gue.